Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas Shopee lagi, guys ya. Nah, di video kali ini adalah cara mengubah atau mengganti kata sandi di aplikasi Shopee kita, guys ya. Nah, kata sandi aplikasi Shopee itu maksudnya begitu kita mau login di perangkat lain, biasanya kan dia minta email, nomor telepon dan kata sandi. Nah, kata sandi di sinilah yang akan kita rubah ataupun ingin kita rubah gitulah, guys ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Kita buka aplikasi Shopee-nya. Kemudian kita tekan saya. Kemudian kita pergi ke pengaturan di bagian sini, guys ya, di bagian pengaturan sini. Kemudian kita tekan yang namanya profil saya. Nah, yang di paling bawah ini, guys ya, ubah password. Nah, seperti ini, guys ya. Kalau ingin kalian mengubah kata sandi atau ingin mengganti kata sandinya, bisa kalian tekan di sini, guys ya. Nah, di sini kan ada tulis paspor saat ini. Nah, paspor saat ini tuh bisa kalian masukkan dulu, guys ya. Dan setelah kalian memasukkan, saya contohkan, guys ya. Di sini kan saya menggunakan Google, guys ya, untuk mengingat kata sandi saya. Nah, saya tekan seperti ini, kemudian kita tekan lanjut. Nah, di sini, guys ya, di sini bisa kalian masukkan kata sandi yang baru tuh, guys ya. Dan jangan sampai lupa, guys ya. Nanti kalau lupa ya bisa kita tekan lupa paspor sih, cuma ya prosesnya tunggu aja agak lama gitu, guys ya. Nah, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan cek tulis di kolom komentar, guys ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.